Halo Bunda, yuk simak 13 rekomendasi krim ruam popok bayi beserta kisaran harganya. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Ruam popok biasanya dialami bayi yang menggunakan popok sekali pakai. Penyebabnya antara lain infeksi jamur atau bakteri akibat terpapar urin dan feses. Untuk mencegah ruam popok, sering-seringlah mengganti popok dan jaga agar kulit bayi tetap kering dan bersih setelah berganti popok. Bunda bisa gunakan rekomendasi krim bayi untuk mencegah ruam popok berikut ini. Yuk simak rekomendasinya. 1. Pure Baby Diapers Cream. Produk skincare yang satu ini mengandung minyak jarak untuk melembabkan kulit kering serta minyak biji bunga matahari yang dapat menghaluskan dan melembabkan kulit. Kombinasi dari bahan ini membantu melindungi kulit bayi dari kuman, bakteri, jamur, serta amonia yang dihasilkan oleh urin dan feses. Kisaran harga Rp77.000. 2. Sebamed Baby Diaper Rash Cream. Sebamed Baby Diaper Rash Cream sering dianjurkan untuk bayi yang mengalami ruam popok atau memiliki kulit sensitif. Hal ini disebabkan produk skincare tersebut mengandung titanium dioksid. Kandungan tersebut dapat melindungi kulit dari serangan zat agresif yang bisa menyebabkan peradangan. Kisaran harga Rp130.000. 3. My Baby Diaper Rash Cream. My Baby Rash Cream ini mengandung zinc oxide yang membantu meringankan gejala iritasi atau peradangan. Selain itu, produk skincare yang mengandung aloe vera ini memberikan efek mendinginkan. Si kecil tak mudah merasa perih dan tak rewel lagi. Kisaran harga Rp35.000. 4. Cousin Baby Diaper Rash Cream. Cousin Diaper Rash Cream mengandung tanaman wheat hazel yang dikenal sebagai bahan pembersih dan penyegar wajah. Kandungan herbal ini memiliki sifat anti peradangan. Itu sebabnya kandungan bahan ini dipilih untuk meredakan rasa nyeri dan iritasi akibat ruam popok bayi. Kisaran harga Rp23.000. 5. Pigeon Baby Cream Diaper Rash. Pigeon Baby Cream Diaper Rash dapat mengurangi dampak dari reaksi alergi di kulit si kecil. Produk bayi ini mengandung ekstrak jojoba dan chamomile. Kandungan tersebut dapat menjaga kelembapan kulit. Bayi pun akan terhindar dari ruam popok, pastinya membuat si kecil merasa lebih nyaman. Kisaran harga Rp30.000. 6. Alano Baby Diaper Rash Cream. Ruam popok membuat kulit bayi menjadi terkikis dan kasar. Untuk itu, Bunda membutuhkan Alano Baby Diaper Rash Cream untuk mengatasi masalah kulit tersebut. Produk skincare ini juga mengandung bahan allantoin. Kandungan ini ampuh mengatasi kulit bayi yang kering dan bersisik akibat ruam popok. Kisaran harga Rp63.000. 7. Slick Baby Antibacterial Diaper Cream. Krim ini memiliki kandungan pelembab, anti-iritasi, serta antibakteri alami. Produk skincare bayi ini mengandung minyak zaitun yang melindungi kulit dari bakteri. Selain itu, ada chamomile dan bunga matahari yang aktif mengurangi ruam. Ada juga ekstrak alpukat, sea butter, dan argan oil sebagai pelembab alami. Kisaran harga Rp42.500. 8. Sweet Cell Baby Cream with Zinc. Sweet Cell Baby Cream with Zinc ampuh melindungi kulit bayi dari iritasi ringan, termasuk di dalamnya ruam popok. Krim bayi yang satu ini bersifat hipoalergenik sehingga si kecil bisa terhindar dari reaksi alergi. Teksturnya pun tidak lengket dan tidak membuat bayi merasa risih. Kisaran harga Rp36.000. 9. Bambi Baby Rash Cream. Krim anti ruam popok ini mengandung zinc oxide yang dapat melindungi kulit bayi dari iritasi, bahkan dapat mempercepat pemulihan kulit yang mengalami iritasi dan kemerahan. Bila dipakaikan ke kulit si kecil, pastinya ia merasa sejuk dan nyaman. Kisaran harga Rp39.000. 10. Beauty Baron Delicate Shooting.
Beauty bareng Jelly Kids Shooting Diaper Cream melindungi kulit sensitif bayi di sekitar tempat pemakaian popok. Krim anti ruam popok si kecil ini mengandung jojoba oil, sea butter, lavender, dan tea tree. Beberapa kandungan bahan ini dipercaya dapat melembabkan kulit dan menjaganya dari bakteri jahat. Kisaran harga Rp125.000. 11. Corin the Farm Nappy Change Cream. Corin the Farm Nappy Change Cream ini aman digunakan untuk bayi yang kulitnya sensitif. Produk ini mengandung 95% bahan alami. Selain itu, bebas pewangi, paraben, alkohol, dan pewarna. Jadi, tak perlu khawatir kulitnya menjadi iritasi. Krim yang satu ini juga dapat menyejukkan kulit yang terkena ruam dan iritasi. Kisaran harga Rp715.000. 12. Cousin Baby Sensitive Care Intensive Shooting Cream. Produk perawatan kulit ini mengandung Dermasoft Complex. Produk ini mengandung 100% gandum organik, minyak zaitun, dan keramid. Produk formula ini kabarnya dapat mengatasi biang keringat dan ruam di kulit bayi. Selain itu, baby cream ini juga terasa sejuk serta dapat menjaga kelembapan kulit. Kisaran harga Rp57.000. 13. Mustela Vitamin Barrier Cream. Krim untuk mencegah ruam popok ini terbuat dari bahan alami sehingga aman digunakan untuk bayi yang baru lahir. Krimnya juga cepat meresap sehingga tidak lengket di permukaan kulit bayi. Krim untuk ruam popok ini juga mencegah kulit bayi kemerahan dan gatal. Kisaran harga Rp145.000. 13. Itulah 13 rekomendasi krim ruam popok bayi beserta kisaran harganya. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!